Teman-teman yang tadi mendengarkan presentasi, kita mengajak sebuah peluang yang luar biasa. Jika teman-teman bergabung di bisnis ini, tidak ada kata rugi, ya. Karena apa? Jika teman-teman merasa gagal dalam menjalankan bisnisnya, teman-teman modalnya atau uang yang sudah disetorkan akan dikembalikan, ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Kita akan bahas tentang strategi cerdas, lanjutan dari BOP tadi ya. Jadi teman-teman setelah mendengarkan BOP tadi, silakan ambil keputusan dan segeralah bergabung yang belum bergabung. Dan bagi yang sudah teman-teman bergabung, mari kita ikutin langkah-langkah dalam menjalankan bisnis ini sederhana ya. Dan ini telah saya jalankan, saya ikutin ya, dimulai dari yang awal tadi ya. Strateginya kita kan ada 5 pilihan. Ada lima pilihan terakhir. Monggo, silahkan teman-teman ambil keputusan mau ambil yang mana. Saya sarannya sih tengah-tengah 700.000 ya. Kalau teman-teman sudah bergabung dengan lebih dari 700 atau kurang dari 700, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Jadi ayo kita lanjutkan, karena apa keuntungan dengan bergabung 700 ini? Ini teman-teman, kalau bergabung 700, teman-teman memiliki polis asuransi dengan nilai santunan sebesar 42 juta. Ya, jika terjadi meninggal ya pada saat masa kepesertaan. Jadi teman-teman di sini bergabung, pilihannya misalnya 700, nanti bayar preminya selama 5 tahun. Ya, nah, selama 5 tahun ini untuk mengcover teman-teman selama 7 tahun. Artinya, jadi teman-teman saat bergabung pertama kali bayar 700 langsung tercover. Ya, asuransi misalnya ikut produknya yang Istiqmal ya, nanti bayarnya 700-an setiap bulan selama 60 bulan. Total yang dibayarkan adalah sebesar 42 juta. Teman-teman di sini akan terproteksi asuransi, yaitu sebesar uang pertanggungan, yaitu sebesar santunannya adalah 42 juta. Ini terbagi dua klausa ya. Meninggal, kalau terjadi meninggal karena kecelakaan, dan meninggal bukan kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan di bulan pertama setelah gabung pun sampai tahun ke-7 terakhir nanti, jika meninggalnya di antara tahun itu, atau ahli waris akan mendapatkan langsung santunan sebesar 42 juta ditambah nilai investasinya dikembalikan. Ya. Jadi mohon maaf, misalnya nih selesai tahun ke-5 nih. Tahun kelima selesai berarti terjadi meninggal dunia karena kecelakaan ataupun bukan kecelakaan, ahli waris nanti akan mendapatkan santunan 42 juta dan nilai investasinya yang kurang lebih sekitar, kalau 5 tahun ya baru sekitar 18 juta. Jadi 18 kali 2, 36 ya. Karena ini premi 700, 36 ditambah 42. Ahli waris akan menerima kurang lebih sekitar 78 hingga 80 jutaan. Ya. Itu kalau terjadi meninggal. Tapi kalau meninggalnya bukan karena kecelakaan, tetapi bukan karena kecelakaan ini, cuma di awal ya, tahun pertama dan tahun kedua aja, ini uang pertanggungannya atau santunannya itu sebesar premi yang disetorkan. Setelah lebih dari 2 tahun, kembali ke 42 juta. Misalnya meninggal di tahun ketiga karena bukan kecelakaan pun, misalnya karena sakit atau apa di tahun ketiga, ahli waris tetap akan dapat 42 juta. Nah, itu dari segi sisi santunan asuransi. Ini nggak diharapkan ya, ini sebagai bentuk bentuk jaga-jaga aja ya. Yang kita inginkan adalah kita tetap hidup sampai akhir kepesertaan ya. Kalau terjadi terus hidup di akhir tahun ke-7, kurang lebih dana yang akan dikembalikan dari setoran premi tadi selama 5 tahun, di tahun ke-7 dikembalikan kurang lebih sebesar 44 juta. Silahkan manfaatkan nilai investasi ini untuk impian teman-teman semua. Mau buat beli motor, mau buat jalan-jalan, mau beli apapun, nyenengin siapa, atau untuk umroh, atau untuk wisata rohani, silahkan. Ya, silahkan. Itu nanti setelah tahun ke-7 selesai, dana sebesar 44 juta ini wajib dicairkan. Karena kalau teman-teman didiamkan di tahun ke-7, tahun ke-8, ke-9, semua didiamin, itu tidak akan bertumbuh ya, tetap dinilai 44 juta. Jadi tetap tahun ke-7 kalau bisa nanti dicairkan, tapi sebelum mencairkan saran saya buka polis baru agar pertanggungannya tetap ada
dan terus berjalan. Jadi setiap tahun kalau punya dana, punya bonus dari bisnis ini juga, ayo setiap tahun buka polis agar kita juga punya santunan yang banyak kalau terjadi apa-apa dengan kita. Dan kita setiap tahunnya nanti setelah tahun ke-7, tahun ke-8, setiap bulan kita panen. Setiap tahun kita panen polis. Ya, setiap tahun kita cairkan terus. Ya, untuk wujudkan impian-impian kita. Ya, nah. Yang ketiga adalah peluang usaha dengan potensi income hingga ratusan juta. Ini luar biasa. Ya, dimulai dengan premi 700. Bagi yang sudah gabung di bawah 700 atau lebih 700, silahkan. Ya, semuanya sama. Ya, nanti cuma yang di bawah 700 nanti kalau sudah posisi bronze mau ke posisi silver harus nambah polis. Ya, cuma itu aja. Ya, jadi kita sekarang bicara tentang peluang usaha, strateginya bagaimana sih? Nah, setelah teman-teman bergabung untuk bagaimana teman bisa ngajak orang lain, bisa ngajak saudara, tetangga, teman kantor, teman main, dan lain-lain, teman-teman untuk mendapatkan komisi di sini harus membangun yang namanya aset produktif. Ya, aset produktif itu ngajak orang. Ya, untuk bersama-sama ngikutin program ini. Nah, sebelum mengajak, teman-teman harus tahu yang namanya belajar tentang materi bisnis ini dan bertindak untuk presentasi. Ya, jadi untuk membangun aset produktif ini teman-teman harus belajar dan bertindak. Ya, yang dipelajarin apa sih materinya? Nah, teman-teman harus paham tentang tadi seperti tadi di BOP tadi diterangkan sedikit tadi sekilas tentang profil perusahaan. Kenapa teman-teman nanti akan bertemu dengan orang lain yang akan menanyakan seperti apa sih perusahaannya, dibawa lari enggak sih, bangkrut enggak nanti perusahaannya, dengan profil perusahaan yang ada, kekayaan perusahaan, penghargaan perusahaan, ya, terus jaminan dari perusahaan, reasuransi dan lain-lain, teman-teman akan lebih paham dan lebih yakin bahwa ini perusahaan yang top, jos, yang kuat dan banyak dukungannya, ya. Nah, selain itu belajar materi yang kedua yaitu produk dan manfaatnya. Di program TRIA ini ada tiga macam produk yang dijual, ada Gain Protection, ada Pro 8 dan ada Iqmal. Ya, nanti silakan dipelajarin teman-teman ya. Setiap produk punya keunggulan, kelebihan, ya, kekurangannya masing-masing. Ya, yang terbaik dari tiga produk tadi bagi saya ya, bagi saya adalah produk Iqmal. Silakan. Nanti silakan di-compare sendiri keuntungan lebih baik di mana. Teman-teman harus belajar. Karena apa? Ini untuk menentukan nasabah nanti akan memilih produk apa yang akan mereka butuhkan. Ya. Yang ketiga, teman-teman harus belajar tentang marketing plan atau sistem penjualannya. Kenapa sih harus belajar tentang ini? Karena teman-teman tahu kita mendapatkan bonus ini hingga ratusan juta besar. Ya. Nah, kira-kira dengan perhitungan sistem marketing plan-nya, perusahaan rugi enggak? Bangkrut enggak dengan memberikan bonus? Kita harus paham di situ. Ya. Dan kita harus tahu, enggak mungkin kan yang namanya kita punya penghasilan ratusan juta, omsetnya juga cuma ratusan juta. Enggak mungkin. Pastinya seiring. Omsetnya besar, otomatis bonusnya besar. Kalau omsetnya dari grup kita kecil, ya pastinya bisnis kita bonusnya masih kecil. Tetapi untuk mencapai bonus yang besar, tetap dimulai dari yang bonus, bonus kecil. Nah, teman-teman harus belajar materi bisnis ini yang saya sebut dengan namanya tiga pilar. Ini harus teman-teman kuasai, karena akan banyak pertanyaan di lapangan, ketemu nasabah nanti seputar profil perusahaan, seputar produk, dan seputar marketing plan. Tentang tiga pilar ini, ya harus teman-teman menguasai. Langkah pertama di situ. Yang berikutnya, setelah teman-teman belajar, teman-teman lakukan bertindak. Silahkan bertindak bersama dengan upline-nya atau sponsornya, teman-teman bagi orang yang baru bergabung, kalau bisa minta petunjuk kepada upline-nya, minta didampingin, dibina ya, dalam menjalankan atau bertindak untuk bisa mengajak orang lain. Ya, teman-teman untuk bisa mengajak orang lain, teman-teman harus melakukan yang namanya lima langkah sukses ini, seringkali diajarkan oleh para leader-leader. Nanti dipelajarin, dicari lagi ya. Lakukan lima langkah sukses ini konsisten. Ya, nggak usah lama-lama, sehari cukup 1 sampai 2 jam. Ketemu orang 1 2 orang setiap hari secara konsisten. Suatu saat teman-teman akan besar. Dan ajarkan kepada mitra-mitra temannya juga nanti untuk melakukan hal yang sama. Ya, nggak usah capek-capek sehari 10 jam, 20 jam. Ini bukan seperti itu ya. Ini kita melakukan secara konsisten aja. 1 2 jam rutin setiap hari ya.
kepada satu dua orang kita ketemu. Ya kalau sekali kita misalnya bolos, hari ini nggak melakukan, ya besok ditutup. Besok lebih dari dua orang gitu. Nah, lima langkah sukses itu apa? Yaitu ada membuat impian dan sikap. Karena impian ini adalah bos teman-teman. Di sini kita adalah mitra, kita adalah partner. Ya, kita bukan bos dan anak buah, bukan bos dan bawahan yang saling memerintah, tidak. Kita adalah partner, di mana yang namanya bos dari diri kita adalah impian kita. Kalau nanti kita lagi lemot, lagi lemah menjalankan bisnis ini, ingat, kita masih punya impian buat keluarga kita yang belum terwujud. Ya, kita harus lebih semangat lagi. Ya, langkah berikutnya setelah membuat impian, kita belajar sikap seorang leader, ya, kita harus membuat daftar nama. Ya, setelah punya daftar nama, lakukan untuk atur janji dan lakukan presentasi. Kita melakukan presentasi ini pada satu dua orang setiap harinya secara konsisten. Ya, ada yang nolak, ada yang menerima. Yang nolak, kita lakukan follow up di hari-hari berikutnya. Ya, dan ajak mereka ke dalam pertemuan untuk bisa mengikuti sistem. Nah, tujuannya dari lima langkah sukses itu adalah membentuk diri kita untuk bisa kita merekrut orang lain dan kita bisa menduplikasikan kegiatan ini kepada tim-tim kita agar bertumbuh semakin besar. Itulah langkahnya ya, teman-teman ya. Langkahnya setelah bergabung teman-teman harus belajar lalu bertindak ya. Belajar tentang tiga pilar, bertindak melakukan lima langkah sukses ya. Nah, teman-teman bergabung harus harus belajar dan bertindak. Ini wajib, ini bisnis loh ya. 3i Network ini adalah sebuah bisnis, bukan sebuah adonan kue yang didiemin akan berkembang sendiri ya. Kalau adonan adonan kue kan didiemin berkembang. Kalau ini bisnis didiemin nggak akan berkembang ya. Teman-teman harus bergerak. Teman-teman harus beraksi untuk presentasi. Tapi sebelum melakukan presentasi, teman-teman harus menguasai dulu apa itu tiga pilar tadi. Oke? Contoh sederhana seperti ini, teman-teman. Setelah teman-teman bergabung, di bulan pertama, setelah teman bergabung, teman-teman harus belajar langsung ajak upline atau sponsor untuk membantu, dampingin, membantu presentasi. Teman-teman sudah bikin daftar nama, ajukan ke upline sponsor untuk bisa bertemu bareng-bareng, segera rekrut. Nah, misalnya teman-teman bisa rekrut tiga orang masing-masing dengan premi 700. Kita di sini saya ajarkan yang premi 700 ya. Terserah nanti mau seperti apa, monggo ya. Teman-teman sekali rekrut, teman-teman akan mendapatkan bonus selama 36 kali atau 3 tahun. Nah, bisa ngajak tiga orang, kalau dalam bulan bersama, bareng, teman-teman sudah disebut smart entrepreneur. Itu karena apa? Teman-teman berhak yang namanya bonus elite booster. Ya, bonus elite ini kurang lebih besarnya sekitar 300 ribuan. Nah, bonus rekrutnya di bisnis ini untuk ngajak yang 700 ribu, yaitu setiap orangnya kurang lebih 100 ribu kali 3 itu 300. Dari dua bonus saja, bonus rekrut dan bonus elit, teman-teman sudah berhak bonus sekitar 600 ribu. Ya, langkah dalam satu bulan. Setelah bisa ngajak tiga orang ini, teman-teman segera daftarkan untuk mengikuti lisensi AACI dan AASI. Dan kalau sudah bisa ngajak tiga orang atau merekrut tiga orang, teman-teman untuk mengikuti ujian pendaftarannya gratis. Ya. Kalau mau bayar itu untuk AAC itu sekitar 225 ya kalau nggak salah. Kalau untuk AASI-nya itu sekitar 150-an lah ya, 150-an. Itu bisa gratis kalau teman-teman bisa ngajak atau merekrut tiga orang. Ya, mau rekrutnya ini dalam satu bulan, mau setiap bulan cuma satu, silahkan. Ya, tapi kalau bisa ngajak tiga orang dalam satu bulan bersama, teman-teman akan berhak yang namanya bonus elit. Nah, lakukan ini setelah ngajak, teman-teman harus bisa menduplikasikan. Ya, duplikasikan saja kepada mitra A, B, C tadi yang kita ajak untuk bagaimana mereka bisa mengajak tiga orang juga. Bila teman A, B, C tadi bisa ngajak tiga orang, masing-masing bisa merekrut dengan premi 700-an, Anda sudah memiliki posisi tim entrepreneur. Sudah berposisi tim entrepreneur dengan penghasilan kurang lebih 1 hingga 2 juta. Ini bisa dilakukan dalam 2 bulan saja. Ini luar biasa. Ya, kalau kita bermain 700-an ya. Nah, terus lakukan duplikasi, jangan pernah berhenti ya.
Duplikasi kalau teman di bawah nggak mau menjalankan ya kita yang isi lagi, kita nyponsorin orang lagi. Lebih dari tiga nggak ada masalah, ya. Terus kita lakukan, kita ngajak orang suntik di bawahnya karena kita cuma punya tiga grup ya. Kalau kita dapat orang keempat nggak bisa buka jalur keempat ya, tapi harus kita taruh di bawahnya, ya. Di bulan ketiga ajak mereka untuk bisa menduplikasikan, mengajak tiga orang lagi. Dan di bulan ketiga misalnya sudah terbentuk tiga orang lagi, tiga orang setiap orangnya, jadi ada terbentuk 99, teman-teman semua sudah berposisi leader entrepreneur. Leader entrepreneur di sini penghasilannya antara 2 hingga 4 juta. Ini luar biasa, ya, dimulai dari gabung, ajak tiga lalu duplikasi, ya. Bulan pertama duplikasi, bulan kedua bulan ke pertama kita ngajak tiga orang, bulan kedua duplikasi, bulan ketiga kita duplikasi lagi, kita sudah berposisi leader entrepreneur. Dan hebat lagi di bulan keempat, teman-teman. Kalau teman-teman bisa menduplikasikan 700 ribuan, ya, di bulan keempat teman-teman sudah berposisi bronze entrepreneur dengan penghasilan antara 4 hingga 10 juta. Siapa sih yang ingin punya penghasilan di atas 4 juta tambahan loh ini ya. Teman-teman sudah punya pekerjaan, sudah punya bisnis sendiri, atau sudah punya pekerjaan sendiri, ini ada bisnis tambahan lagi dengan penghasilan tambahan lebih dari 4 juta. Ini luar biasa. Kita bisa lakukan setiap hari cukup dikerjakan 1 hingga 2 jam saja. Dan dulu saya mengerjakan bisnis ini, saya masih sambil bekerja. Ya, saya bekerja, malamnya saya presentasi, sepulang kantor saya presentasi, saya lakukan hampir kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Dan saya mencapai posisi silver. Ya, setelah itu baru saya resign dari pekerjaan. Dan bila dijalankan terus ini, di bulan kelima, duplikasi terjadi sempurna, sudah berposisi silver, bulan ke-6 sudah platinum, bulan ke-7 sudah royal, Pak, ya. Platinumnya sudah kelewat, nih, malah kebablasan duitnya, dan bulan ke-8, teman-teman sudah berposisi king. Posisi king itu penghasilan kurang lebih sekitar 200 juta. Ya. Dengan penghasilan juta. Tadi sudah dibilang, Pak, itu kalau terjadi secara sempurna. Betul. Saya cuma bisa ngajak sedikit orang. Tim saya tidak semuanya bisa ngajak tiga. Mungkin ada yang lebih. Ya. Ada yang cuma bisa ngajak satu, dua orang. Nggak ada masalah. Pencapaiannya separuh saja, 50%-nya kita masih bisa punya penghasilan di atas 100 juta. Kita cuma bisa 25% atau seperempatnya aja, kita masih punya potensi bonus hingga 50 juta. Dan kalau misalnya pencapaiannya hanya 10% dari bisnis ini, teman-teman masih punya penghasilan 20 juta. Ini keren, teman-teman, ya. Penghasilan 20 juta, teman-teman bisa capai kurang lebih dalam tempo 8 sampai 10 bulan lah, atau 1 tahun dari sekarang, teman-teman bisa punya penghasilan tambahan sekitar 20 juta jika mengikuti arahan ajak tiga duplikasi terus dilakukan, ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan duplikasi. Memang duplikasi ini tidak mudah, tapi kalau kita terus jalankan, ya, terbentuklah orang-orang yang memiliki visi misi sama seperti kita. Ya, ini luar biasa. Kalau teman-teman pencapaiannya ini 10% aja, ya, untuk hidup hari ini masih bisa mencukupi. Dan bagaimana teman-teman? Ini luar biasa ya kan? Nah, jangan takut gagal ya. Kalau teman-teman merasa gagal aja, teman-teman masih memiliki 2 manfaat tadi ya. Walaupun merasa peluang bisnisnya gagal, teman-teman masih punya santunan sebesar 42 juta dan nilai investasi yang dapat dicairkan di akhir kepesertaan sebesar 44 juta dan bisa untuk mewujudkan impian teman-teman semua. Ya, ini luar biasa bisnis, strateginya sederhana, ya, bermain 700 dimulai dengan bergabung, ajak tiga, lalu lakukan duplikasi. Dan jangan pernah berhenti duplikasi sebelum mitra itu bertumbuh dengan sempurna. Ya, sebelum ketemu mitra-mitra kita menjadi king, 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 jangan pernah berhenti. Karena kita bisa menjadi double, double king. Ya. Oke, mungkin inilah strategi cerdas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sederhana, banyak diajarkan oleh orang lain. Tapi bagaimana ini bisa kita lakukan dimulai dengan belajar